Berbagai kelompok menyampaikan dukungan kepada Menparekraf Sandiaga Uno untuk menjadi presiden pada 2024. Kali ini dukungan datang dari Sultan dan Ulama Kalimantan Barat. Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Presiden Republik Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali mendapat dukungan untuk maju dalam pemilihan Presiden pada 2024. Kali ini dukungan datang dari kalangan Sultan Kerajaan, Pangeran, Ulama, Kiai, Habib, hingga pemuda Islam di Kalimantan Barat. Sultan Pontianak ke-9, Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri menilai Sandiaga merupakan calon pemimpin bangsa yang sesuai karena memiliki sifat merakyat. Menurutnya, Sandiaga juga memiliki rekam jejak yang baik. Dukungan terhadap Sandiaga Uno ini disampaikan pada Selasa 28 Juni. Saya perhatikan, saya mengikuti perkembangan beliau di media sosial itu. Setiap hari itu tidak ada istirahatnya. Muter terus kemana. Jadi makanya sosok seorang pemimpin ya harus seperti itu. Jadi pas untuk Pak Sandiaga Uno itu sebagai seorang pemimpin untuk negara Republik Indonesia ini. Sultan Melvin berharap jika Sandiaga terpilih jadi presiden pada 2024 nanti, bisa lebih memperhatikan pondok pesantren, kerajaan, dan wisata di Kalimantan Barat. Sementara itu, Pangeran Kerajaan Amantubillah Mempawah Pangeran Muda Arya Wira Satria Sunandar menilai Sandiaga merupakan sosok muda yang energik dan banyak disenangi masyarakat Indonesia. Pertama, orangnya muda, energik dan flamboyan, artinya kita tidak meragukanlah sosok beliau itu, artinya sangat mengena ke hati rakyat Indonesia khususnya, di mana beliau itu dalam kesehariannya kita lihat sangat sederhana, walaupun kita tahu siapa beliau gitu kan. Pangeran Arya yakin bila Sandiaga terpilih sebagai presiden, ia tahu betul apa yang masyarakat Indonesia butuhkan. Indonesia. Sandiaga Uno, Presiden. Sandiaga Uno.